بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita ceria gembira ya meneruskan juz yang kelima kita, perbincangan daripada surah An-Nisa yang memberi gambaran besar, memberi panduan, memberi peraturan kepada kita tentang bagaimana menguruskan isi dalam rumah dan juga bagaimana kita menghadapi pelbagai jenis manusia, insan di dalam di dalam kehidupan kita, di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Dan inilah surah An-Nisa, surah yang keempat daripada surah di dalam Al-Quran. Jadi pada hari ini mari sama-sama kita kongsikan ya, kongsikan dengan rakan-rakan sambil kita membaca doa permulaan majlis majlis ilmu kita, iaitu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Engkaulah yang maha mengetahui, engkaulah yang maha bijaksana. Dan juga satu lagi doa, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada kami. Jadi mari kita sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan sebentar tadi daripada surah Al-Fatihah, surah yang menjadi induk kepada Al-Quran, yang menjadi sinopsis kepada Al-Quran, di mana Allah menekankan tentang hubungan dengan Allah, akidah tentang fitrah kita yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang memuji kepada Allah, dan yang keduanya bercakap tentang kita ini sebagai hamba menghambakan diri kepada Allah, dan yang ketiganya bercakap tentang sirat ya, jalan kehidupan kita yang kita mohon daripada Allah ditunjukkan jalan yang lurus agar kita dapat mengemudi kehidupan kita pada zaman ini dengan hidayah, dengan panduan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini insya-Allah tuan-tuan dalam halaman yang ke-97 ini ya, tuan-tuan yang di rumah, adik-adik boleh buka halaman 97. Sama-sama kita ingin menyambung perbincangan kita, sinopsis bagi halaman ini ialah
iaitu pada ayat yang ke-114 hingga 115 kita akan melihat kepada bentuk-bentuk bisikan ataupun pembicaraan rahsia yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. Selain daripada itu, kita akan melihat kepada hukuman ke atas perbuatan memusuhi, menyusahkan Nabi serta mengikuti selain daripada kaedah jalan hidup orang-orang beriman. Dan disambung pada ayat 116, kita akan melihat selain daripada syirik, ya, syirik di dalam kehidupan yang kecil, juga syirik yang besar ataupun yang jelas kesannya, ya, bagaimana peranan syaitan untuk menggoda dan juga pahala, ya, kepada orang-orang yang menjauhi daripada syaitan. Jadi inilah kandungan daripada halaman 97 yang kita akan sama-sama baca pada hari ini, bermula ayat yang ke-114 hingga ayat 116. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time, sama-sama kita nak baca dan faham, juga kita nak berusaha untuk beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah silibus kita, dah masuk surah An-Nisa. Hari ini muka surah yang ke-97 tentang sebagaimana sinopsis tadi, bagaimana pembicaraan-pembicaraan yang dibenarkan, sifat-sifat yang baik yang ada untuk sama-sama kita contohkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah pasti memberi bimbingan dan panduan kepada kita. Tinggal lagi kita ingin ataupun tidak menggali dan menggali Al-Quranul Karim, melihat bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita penyelesaian hidup kita di atas dunia ini. Baik, sama-sama kita membaca terlebih dahulu daripada ayat yang ke-114 hingga 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Subhanallahul Azim, begitulah bacaan daripada ayat 114 hingga 116 yang tuan-tuan mungkin sempat tadi mengikuti bersama dengan Ustaz Tirmizi, Ustaz, ya. Terima kasih. Ini adalah kesinambungan daripada kisah Thu'bah, ya, Thu'bah dan rakan-rakan dan kaumnya, ya, seorang yang mengaku Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencuri, ya, mencuri perisai. Kemudian bila dilaporkan, ya, ada orang melaporkan bahawa Thu'bah ni mencuri, ketika dalam perjalanan itu beliau menjatuhkan ataupun menyimpankan perisai itu pada seorang Yahudi. Ya, menurut riwayat lain ada yang kata bahawa Thu'bah ini minta kepada Yahudi ini bernama Zaid bin Sumair untuk menyimpan, dan
bila orang kecoh dengan kecurian tersebut, maka Thu'mah menuduh kepada si Yahudi ini sebagai pencuri. Dan inilah yang kita bincangkan ya, daripada ayat yang ke-105 sehinggalah membawa perbincangan kita pada hari ini pada ayat 114. Jadi Allah menyatakan tidak ada kebaikan daripada banyak percakapan rahsia ataupun bisik-bisik mereka, kecuali percakapan bisik daripada orang yang menyuruh kepada sedekah yang pertama, atau membuat kebaikan makruf, dan yang ketiganya mengadakan perdamaian di antara manusia, iaitu islahim bainan nas. Inilah komentar Allah tentang peristiwa ini. Masih lagi berkaitan dengan Thu'mah ini, kerana apa yang berlaku ialah Thu'mah dan kaumnya ini dia berbincang ya, dia berbincang dan berbisik, melakukan najwa untuk merancang bagaimana nak mendekati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menipu, kerana nak beritahu bahawa Yahudi inilah yang bersalah, dan kutuk ataupun kecamlah hukumlah kepada Yahudi tersebut. Jadi si Yahudi ini yang tak semena-mena rasa takut dia melihat ataupun bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hampir saja Nabi Muhammad terpengaruh dengan Thu'mah dan kaumnya kerana mereka adalah orang Islam, sehingga mereka mengatakan bahawa ini adalah musuh kita, si Yahudi ini, berilah perlindungan kepada Thu'mah. Jadi ini perkara yang berlaku. Jadi pada ayat ini Allah menyatakan tidak ada kebaikan daripada bisik-bisik ini, najwa ya, najwa, illa, kecuali tiga perkara. Yang pertama, kalau kita nak bisik-bisik dengan orang yang mungkin perlu kita sedekah, ataupun kita nak bisik-bisik pada seseorang, tolong sedekah, tolong bayar zakat misalnya, ataupun kalau orang tu mungkin susah ya, kita bisik-bisik kepada orang tersebut, kita kata tak apa, nanti saya cuba bisik-bisik dengan orang yang ada zakat ataupun ada duit untuk beri kepada awak. Nah, jadi itu sedekah, okey, tak ada masalah. Pasal apa? Mungkin kalau kita beritahu pada umum bahawa ada orang yang susah, dia malu Ustaz. Ya, ataupun kalau orang yang nak sedekah itu pun dia malu, kalau katakan dia tak nak riak, maka dia nak bisik-bisik saja, dan akhirnya duit itu sampai kepada orang yang memerlukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita nak membuat makruf, menyeru kepada kebaikan. Contohnya lah ya, dalam tafsir Hamka ini Ustaz ya, beliau menyatakan bahawa ada di kalangan ulama yang mereka ini ataupun orang-orang yang ada ilmu, mereka bisik-bisik kepada pemimpin yang akan berbahas di hadapan khalayak ataupun pergi ke parlimen. Dia jadi penasihat lah, tapi dia bukan secara umum, dia bisik-bisik dan beritahu nasihat. Kerana apa? Kerana nak melakukan makruf, perkara kebaikan. Jadi yang ini okey, tak ada masalah. Kerana apa? Yang penting meniru kepada kebaikan. Dan yang ketiganya ialah kerana kita nak mendamaikan dua pihak. Mungkin A dengan B ini bergaduh, dan kita sebagai pihak ketiga, kita pergi jumpa A, kita bisik sebenarnya B bukannya nak marah awak. Jumpa pada B, kita cakap bahawa A ini sebenarnya dia mungkin tersilap cakap. Jadi kita cuba mendamaikan, jumpa orang ini untuk mendamaikan, itu tidak ada masalah. Itu tidak dinamakan sebagai najwa yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi najwa yang bersifat tiga perkara ini, Allah kata wa may yaf'al dhalika batigha'a mardatillah, siapa yang membuat najwa bisik-bisik ini, jumpa sana jumpa sini untuk mencari keredaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, yang ini akan diberikan ajran 'azima, pahala yang besar, ganjaran yang besar. Jadi ia adalah suatu seruan daripada Allah, is okay ya untuk kita bisik-bisik, tetapi mestilah membawa kepada tiga objektif yang dinyatakan pada ayat 114. Tetapi kalau siapa yang menyusahkan Nabi ya, kata Allah dalam ayat 115, wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa menentang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyusahkan Nabi setelah jelas kebenaran baginya, ini merujuk kalau asbab nuzulnya kepada Thu'mah dan kaumnya, kerana mereka pergi berjumpa Nabi, mempengaruhi Nabi, menyatakan si Yahudi ini sebagai bersalah, ini sebenarnya menyusahkan dan menentang kepada Nabi. Mengapa? Kerana kali ini bila kata kan Nabi kalau terpengaruh dengan mereka menyatakan si Yahudi ini yang bersalah, padahal dia tak bersalah, ini sebagai satu fitnah kepada agama. Dan ini digelar sebagai yushaqiqir rasul min ba'dima tabayyana lahul huda, selepas seseorang mendapat hidayah. Ya, contohnya kalau dalam kaedah ini Thu'mah dah dapat hidayah, sudah masuk Islam, tetapi kerana nak menjaga kepentingan diri sendiri, maka akhirnya dia menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyusahkan orang Islam, maka ini ditegur wayattabi'
ghayra sabilil mu'minin, tidak mengikut kepada jalan orang-orang beriman. Orang beriman semuanya ialah tidak menyusahkan Rasul. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Allah akan palingkan, ya, kami akan palingkannya pada apa yang telah dia pilih. Dia mungkin dapat, tetapi wa nuslihi jahannam, Allah akan memberikan kepadanya jahannam, wasa'at masira. Jadi nak ceritanya ustaz, ya, dalam ayat yang ke 115 ini, nak ambil taat pada Rasul ini kena ambil 100%. Betul. Ya, bukan sekadar ambil 50% 60%. Kalau yang tidak memberi manfaat kepada diri ataupun menyusahkan diri, seperti Thuqmah ini, dia tidak ingin mengambil dan menyusahkan lagi kepada Rasul. Zaman sekarang ini menyusahkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah kata orang yang begini digelar, ini sebenarnya menceritakan tentang orang munafik, ustaz, ya. Betul. Masih lagi bercakap tentang munafik, maka ini adalah satu balasan yang besar. Dan disambung lagi, ya, disambung tentang satu dosa yang tidak Allah ampunkan dalam ayat yang ke 116. Jom kita baca sama-sama apakah dosa tersebut. Mungkin tuan-tuan dah tahu. Ini disentuh pada ayat yang ke 48 sebelum ini. Allah tak ampunkan satu dosa, tetapi di sana ayatnya lebih kurang di sini cuma ada sedikit perbezaan. Kita sama-sama baca dahulu. Silakan ustaz. Baik, ayat 116, ah. Ya, 100. Kita baca sekali lagi ayat 116 juga sebagaimana permulaan tadi, ada satu perkataan ataupun satu dosa yang begitu besar yang menjadikan manusia itu rugilah. Seluruh amal ibadatnya tidak akan diterima, hanya menjadi habu, debu yang berterbangan sahaja. Baik, sama-sama kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. صَدَقَ اللَّهُ tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan dia, Allah, mengampuni dosa selain itu bagi sesiapa yang dia kendaki. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah jauh tersesat. Dalalam ba'ida, istilah yang digunakan. Kalau kita bandingkan dengan ayat 48 yang telah pun kita baca, yang telah pun kita tadabbur pada ayat 48, di mana pada muka surat 86, tuan-tuan yang berada di rumah, ya, kita bandingkan. Allah kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Ini cerita tentang siapakah yang syirik ini kepada ahli kitab yang dia menipu bagi pihak Allah Subhanahu taala. Dia cakap Allah begini, Allah begitu, dia memutabelitkan, maka Allah kata itu adalah syirik juga. Jadi kalau ayat 48 ini banyak bercakap tentang syirik yang mengundang murka Allah, maghdubi alaihim dalam surah Al-Fatihah, kalau di dalam ayat yang ke 118 ini, ya, ataupun ayat yang ke 116 ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ya, iaitu Allah tidak mengampunkan syirik bagi orang yang tidak ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Malah di sini Allah ujungkan dengan apa? Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kali ini Allah menyentuh tentang orang yang tidak menggunakan ilmu, dah dapat hidayah tetapi tidak ikut pada hidayah tersebut, maka digelar sebagai orang yang tersesat jauh. Kalau di dalam surah Al-Fatihah kita baca ghairil maghdubi alaihim, diterangkan oleh ayat 48, waladdallin, okey, iaitu tidak orang yang disesatkan. Inilah yang diterangkan pada ayat 116. Tidak taat pada Rasul, menyusahkan Rasul, menyusahkan pada orang beriman. Kita apa kalau katakan buat sesuatu itu berbisik-bisik untuk buat kejahatan ataupun khianat. Khianat di dalam kehidupan kita adalah satu perkara yang mengundang kepada dalalam ba'ida, kesesatan yang jauh. Dan bila sesat yang jauh ini ustaz, ya, kesannya ialah kadang-kadang dia tak perasan pun bahawa dia sesat, ya, dia rasa macam dia Islam. Dan itu yang menakutkan sebenarnya ayat-ayat tentang munafik ini, pasal orang munafik ini dia bukannya orang kafir,
orang kafir, memang kita dah jelas dia bukan beragama Islam. Atas kad pengenalan bukan Islam. Tapi kalau zaman Nabi ini, kalau ada kad pengenalan Ustaz ya, atas kad pengenalannya Islam. Tokmah ini dia mengaku syahadatain, sembahyang bersama dengan Nabi. Tetapi apa yang dia buat itu adalah menyusahkan Nabi, khianat. Itu sebenarnya menandakan bahawa ada virus, ya, ada virus di dalam hatinya. Kerana apa? Kerana ada syirik yang dibuat, kerana ada Tuhan selain daripada Allah, iaitu nafsunya ataupun orang-orang di sekelilingnya ataupun harta-harta yang menjadi seteru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran penting yang kita ingin pastikan kita elakkan, dan pada hari ini kita nak lihat kepada paparan, ya, ataupun senario pertama. Mari kita saksikan, iaitu apabila kita bercakap tentang bisik-bisik. Ha, kat situ ada bisik-bisik itu. Bisik-bisik okey kalau katakan kita bisik-bisik pada adik-beradik kita, kita bisik-bisik pada kawan kita untuk lebih banyak lagi membuat kebaikan ataupun nak sedekah, it's okey. Itu yang digalakkan. Tetapi jangan kita banyak bisik-bisik kerana nak berkhianat ataupun nak mengutuk orang ataupun nak menjatuhkan orang, ya, perkara itu ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan perkataan kita pula, iaitu perkataan fa'ala yang kita boleh sama-sama lihat, ya, di dalam Al-Quran ada perkataan fa'ala pada ayat 114, maksudnya melaksanakan ataupun membuat, berulang 108 kali di dalam Al-Quran. Kalau ayat 114 ini, wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang buat, ya, buat apa? Buat bisik-bisik. Ha, ya, buat bisik-bisik. Bisik-bisik tu tak rasa sangat macam dapat pahala, tetapi kalau bisik-bisik itu membawa kepada mencari keridaan Allah, kerana nak anjurkan orang lain, ajak orang bersedekah, anjurkan orang lain, ajak orang lain untuk buat makruf dan juga islah, maka itu adalah bisik-bisik yang dipuji oleh Allah. Dan kita doakan agar kita dapat sama-sama manfaat dan ajran azimah. Ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Dan mungkin Ustaz, ya, bercakap, ya, tentang bisik-bisik ini pengalaman Ustaz. Hmm. Kalau di dalam kehidupan ini, anak-anak ke, betul, kan, betul, ataupun kita sekolah lah kan, bisik-bisik ini, ya, sebenarnya biasa berlaku Ustaz. Betul, ya? Ustaz. Tapi kalau bisik-bisik di peringkat keluarga, negeri, negara Ustaz, ya, sekarang ini kita dengar banyak bisik-bisik. Ya, kan? Bisik orang ini nak jatuhkan orang ini, orang ini kata orang lain tak bagus. Jadi pendapat Ustaz macam mana sebenarnya kat sini? Ya, yang kedai inilah, biasa kita bila sebut berbisik-bisik ini, kita nampak satu biasanya perkara-perkara yang negatif lah. Negatif. Adu domba, permusuhan, bisik-bisik benda yang tak elok, kan? Nak mengumpat pun kadang-kadang berbisik-bisik. Rupanya hari ini ada juga pengajian berbisik, tapi ada perkara-perkara yang boleh dibenarkan, Ustaz. Dibenarkan. Ya, jadi ini perkara yang kita sedar, ya, kita boleh berbisik, tapi maksudnya ialah kalau tak payah bisik, buat apa bisik? Kan? Cuma bisik ini kerana kita nak mengelakkan kalau sedekah nanti orang itu malu ataupun riak, ya, kalau katakan makruf tadi itu, kita nak buat baik. Tapi mungkin kalau kita cakap di khalayak ramai, mungkin idea baik kita itu akan ditekan ataupun diketepikan. Maka bisik-bisik itu yang penting membawa pada makruf ataupun mendamaikan sesama manusia. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada hari ini kita mendalami kepada halaman yang ke-97, dan kita ingin sama-sama mengambil kesempatan pada hari ini bagi tuan-tuan untuk kita terus menghargai kepada insan-insan yang berjasa pada negara ini dalam kempen Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia, di mana kita ingin membantu kepada para pahlawan, ya,
kempen Tabung Pahlawan untuk sama-sama kita menyokong yang menjaga keamanan negara. Dalam masa yang sama juga, kita juga adalah pejuang keamanan dalam kapasiti kita masing-masing. Jadi nombor yang tertera, tuan-tuan boleh berkongsi, dan kita ingin teruskan dengan slot perbincangan tajwid kita pada kali ini bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz-Ustaz. Betul-betul sahabat-sahabat Al-Quran, sebelum itu saya nak ingatkan kepada semua untuk kita sama-sama meramaikan lagi ukhuwah kita Islamiah, itu di platform rasmi yang kita ada, Facebook Sahabat Al-Quran, #QuranTime dan #QuranTime, juga YouTube iaitu MyQuranTime Official dan Instagram MyQuranTime Official. Baik, sedang penonton yang saya kasih sekalian, kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini berkenaan dengan sifat-sifat huruf Al-Quran. Boleh kita perhatikan di skrin kita. Kita hari ini belajar sifat huruf yang ketiga, iaitu sifat syiddah. Syiddah, lawan dia rakhawah. Tapi hari ini kita nak fokus pada apakah maksud syiddah. Kalau semalam kita belajar jahar dan hamas, ia berkaitan dengan nafas. Berkaitan dengan nafas, nafas tersekat ataupun nafas tertahan. Hari ini kita belajar berkaitan dengan suara pula. Kena beza tu, nafas satu benda yang lain, itu jahar dan hamas. Hari ini syiddah dan rakhawah, ia berkaitan dengan suara pula. Adapun syiddah yang kita nak belajar hari ini, dia sudut bahasa, maksudnya kuat. Kita boleh gambar bahawa huruf yang bersifat dengan syiddah ni adalah huruf yang kuat. Apa maksud syiddah dari sudut istilah tajwidnya? Ialah suara yang tertahan. Bukan nafas ya, ini suara pula. Kalau semalam berkenaan dengan nafas, hari ini suara. Syiddah, suara yang tertahan semasa menyebut hurufnya kerana berpegang kuatnya huruf tersebut pada makhrajnya. Huruf syiddah ada berapa? Tuan-tuan puan-puan sekalian, huruf syiddah ada berapa tu? 7, 8. Yang terhimpun dalam rangkaian kata ajid qatin bakat. Ajid, alif, hamzah, jim, dal, qatin, qaf dan ta, dan juga bakat, ba, kaf dan ta. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf syiddah yang terhimpun dalam rangkaian kata ajid qatin bakat. Cuba sebut sikit kat rumah tu. Ajid qatin bakat. Kita buat contoh satulah supaya kita lebih nampak mudah apa yang maksud suara tertahan tu. Tengok pada fasau fanutihi ajran azima, ayat pertama yang kita baca pada hari ini, la khaira fi kathirin, di hujung tu. Hujung ayat 114. Fasau fanutihi ajran azima. Cuba lihat hamzah yang mati tu. Fasaufanu'tihi. Hamzah tu adalah huruf syiddah. Apa maksud syiddah? Suara tertahan. Tertahan mana? Tertahan pada makhraj huruf tersebut. Kalau hamzah, tertahan pada makhraj hamzah lah. Hamzah di mana? Di pangkal leher kita. A, A, I, U, A, A. Dia tertahan. Suara kita bila menyebut hamzah tu, dia tertahan. Tengok contoh ayat. Fasaufanu'tihi ajran azima. Fasaufanu'tihi nu'a. Suara kita kan tersekat. Kalau kita buat fasaufanuti, itu salah lah. Mana kita tak sekatkan suara kita pada hamzah. Ada yang baca fasaufanuti, fanu'e, dia ada e pula. Fanu'e, sepatutnya fanu. Matikan suara tu, sebab suara tu tertahan. Kenapa tertahan? Dia adalah sifat yang syiddah. Tak tahu sebut nama syiddah pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi baca tu betul. Maknanya bila hamzah, suara tu kena tertahan. Bila tahan apa, maksud suara tu kita dengar berhenti. Nuk. Tak boleh. Nuti. Tu tak berhenti. Tu saya bagi contoh yang berbaris. Kalau dia contoh tu contoh yang mati. Nukti. Kan? Hamzah mati. Kalau hamzah tu berbaris pun sama juga. Contoh kita baca banyak ayat. Ya ayyuha. Cuba perasan. Selepas kita panjang ya, nak ambil ayyuha tu kan, suara kita tertahan dulu pada makhraj. Tapi itu berbaris pun dia tertahan. Kalau mati, lebih terasa dia punya sifat tertahan tu. Okay, selama kita selamat beramal lah berkaitan dengan sifat syiddah. Lawan dia apa? Tentulah lawan dia rakhawah. Kalau syiddah suara tertahan,
lawan dia mestilah suara terlepas. Satu esok pula insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berbincang tentang syiddah Ustaz ya, suara tertahan dan penting sebenarnya ya kita memahami perkara ini. Mungkin ada yang kata bahawa saya dah biasa baca Al-Quran, alhamdulillah dah lancar ya. Tapi bila kita faham ini, kita dapat menghargai lebih lagi bahawa sebenarnya ada kawalan sebenarnya ya. Membaca ni kita membuat kawalan kepada suara kita dan ia memberi kesan pada psikologi kita sebenarnya. Okay. Kita ada kawalan kepada psikologi, kepada perasaan kita. Kita bukan main hentam saja, ada kan? Disiplin, ada disiplin, disiplin ya. Dan itu sebabnya mengapa Al-Quran ini bila kita baca tilawah berkali-kali, kita yang tak berdisiplin pun akan jadi orang yang berdisiplin. Kita bila bercakap tentang tabayyun contohnya, kita sanggup untuk tunggu sebentar dapat berita baru kita sahkan, jangan kita sebar-sebarkan contoh yang kita dah belajar sebelum ini. Kerana apa? Kerana dalam membaca ini pun kita kena tahan dulu ya, tahan dulu suara tadi tu, tak ya, syiddah tadi tu. Dia bukan main lepas sahaja nak ikut, yang penting baca Quran. Kerana apa? Disiplin inilah yang dibawakan dalam kehidupan kita seharian. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya. Kita teruskan dengan bacaan daripada ayat yang ke-117 ya. Kali ini kita melihat kepada syirik yang jali, yang jelas, yang Allah beritahu agar kita jauhkan. Dan mengapa syirik ini berlaku? Dia adalah salah satu godaan azam daripada syaitan yang kita kena sedar agar kita terjauh daripadanya. Jom kita baca sama-sama ayat ke-117 hingga ayat 121. InsyaAllah. Baik, sama-sama kita baca ayat seterusnya. Moga-moga ayat menjadi panduan kepada kita supaya kita tidak terjebak dan tidak terpengaruh dengan tipu dayanya. Makhluk yang terkutuk, yang Allah laknat kepada mereka. Bila Allah laknat ni satu benda yang besar, yang patut kita hati-hati dalam kehidupan kita, kerana kita berdepan pada setiap hari. Walaupun kita orang beriman, kita orang ikhlas macam mana pun, betul kita selamat, tapi kita tetap akan diganggu, diuji oleh makhluk ini. Moga-moga kita terselamat insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-117 hingga ayat 121 ini memberi panduan kepada kita bahawa ayat 117 yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasa, iaitu berhala yang dikaitkan dengan unsa Ustaz ya. Maksudnya mereka kaitkan berhala ini dengan perempuan ya. Jadi itu sebabnya kalau katakan ilah, dia ada beritahu, oh biasa dikaitkan Allah ilah itu lelaki, kemudian dia punya perempuannya itu Lata.
Kalau katakan Aziz itu lelaki, itu kefahaman mereka, syirik mereka ini, pasal mereka ini digoda oleh syaitan memberitahu perkara yang tak betul. Kalau Aziz dia letak kepada Uzza contohnya, ataupun Manat contohnya daripada Manan. Jadi nama-nama itu diberikan, ya, Allah menyatakan daripada ayat 117 yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inatha, berhala yang mereka kaitkan dengan perempuan, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang derhaka, ya. Jadi bagi mereka, dan pelik juga kalau mereka itu dapat anak lelaki mereka suka, tapi dapat anak perempuan tak suka. Tapi bila malaikat dikata perempuan, Tuhan dikaitkan dengan perempuan, pelik dia punya cara berfikir. Tetapi kalau kita rasa pelik, kadang-kadang perkara ini boleh menyusup kerana apa? Kerana syaitan memang ada kemahiran untuk menipu, ya, kecuali bagi orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah, yang kita mohon Allah beri hidayah kepada kita, pada generasi kita, insya-Allah. Jadi apakah yang Allah nyatakan, wa in yad'una illa syaitanan marida, ayat yang ke-17, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang derhaka. Syaitan yang derhaka ini dia ada marida, dia ada keinginan yang besar untuk mengajak, nak menjadi geng ataupun kuncu-kuncunya agar dapat temankan dia di dalam neraka nanti. Ini azam yang telah diberikan, yang kita boleh baca nanti pada surah Al-A'raf. Dan seterusnya pada ayat 118, la'anahullah, Allah melaknat mereka itu, siapa? Iaitu syaitan yang menjauhkan daripada manusia ini daripada rahmat Allah. Waqala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa, ya, apakah kata mereka, kata syaitan ini, yang kita perlu faham macam mana syaitan kita tak nampak. Ini adalah rahsia yang Allah bongkar untuk kita tahu apakah yang menyebabkan seseorang itu dapat melakukan syirik kepada Allah. Apa kata mereka? Dia kata, aku pasti akan mengambil bahagian tertentu daripada hamba-hambamu. Jadi istilahnya nasiban mafruḍa, iaitu bahagian yang ditentukan untuk menjadi pengikut. Dia nak cari pengikut, Ustaz, ya? Nak cari nasib, bahagian dia yang ditentukan, yang layak untuk dia. Apakah yang berlaku? Maksudnya mereka akan hantar, kalau kepada yang beriman kuat, dia akan hantar jeneral, Ustaz. Itu sebabnya kalau contohnya Nabi Adam digoda oleh syaitan, ya, sehinggakan makan ataupun mendekati kepada pohon, ataupun kepada Nabi Yunus contohnya digoda agar akhirnya merajuk, Ustaz. Orang tak layan, ya, merajuk, rasa marah, mughadiban, ya, dan bawa diri, padahal sebenarnya sebagai seorang nabi, ya, perlu bersemangat, tetapi kerana syaitan menggoda terkesan juga. Ataupun digoda kepada Nabi Ibrahim contohnya ketika nak menyembelih anaknya tu, seruan daripada Allah, dia tergoda juga, ya, tetapi kerana nabi ini dilindungi oleh hidayah daripada Allah, maka mereka terselamat. Dan pada ayat yang seterusnya, wala udillannahum, macam mana nak baca ni, Ustaz, ayat ke 119 ini, dia pasal ada banyak dia punya sabdu tu, kan? Betul. Perkataan ni wala udillannahum, kalau hamzah berada di atas, kalau kita perasan hamzah berada di atas betul-betul alif tu, wala u, jadi la tu tak boleh panjang, tak boleh panjang. Okey, kalau berbeza pada baris yang bawah tu, wala amurannahum, bawah pada wala udillannahum tu ada wala amurannahum, kalau perasan wala itu hamzah tu di tengah sedikit. Menandakan alif itu mati baginya. Wala jadi panjang. Jadi yang pertama tu wala udillannahum, u tu tak panjang. Tak panjang. Tak panjang. Yang kedua pun tak panjang. Tak panjang. Yang ketiga panjang. Yang ketiga panjang. Itu kadang-kadang dia keliru juga tu. Tapi kalau tengok pada penulisan, beza sikit. Hamzah tu diletakkan pada tengah sikit. Jadi ini sebagai satu pelajaran penting. Yang itu mungkin nanti hukumnya kita belajar kemudian, Ustaz, ya. Tapi pasal dah halaman kita dah jumpa ni, nak kena pastikan tuan-tuannya jangan terlajak pula. Jadi ini bercakap tentang bagaimana syaitan menyesatkan manusia, ya. Wala udillannahum, ini, dan sungguh akan aku sesatkan mereka, ini kata-kata mereka, dan kemudian sungguh akan aku buat mereka berangan-angan. Ini dia punya langkah-langkah dia. Macam mana dia nak menyesatkan? Dia bagi angan-angan. Dalam Al-Quran ada perkataan amani, ini satu, dan satu lagi kalau dalam surah Al-Kahfi, amal, ya, bukan amal, amal, alif mim lam. Jadi kalau amal itu angan-angan juga tu, Ustaz, ya, tetapi amal angan-angan yang ada jalan untuk mencapainya. Kalau kita ada anak, ada harta, kalau nak dapatkan ganjaran di sisi Allah itu, Allah kata itu adalah ajran, ataupun itu adalah ahsanu amala, ya, sebagai satu angan-angan yang bagus. Pasal apa? Boleh dicapai. Tetapi di sini wala umanniyannahum, ini
Maksudnya apa? Angan-angan yang tak dapat dicapai. Ya, contohnya lah kalau katakan syaitan akan cakap pada orang yang minum arak, contohnya nanti dapat tenang. Memang takkan dapat capai dengan arak tenang. Ataupun kalau dengan rokok saya tenang, takkan dapat capainya tenang. Ya, ataupun kalau katakan dengan apa? Kalau dengan judi nanti saya menang, contohnya. Dia bagi angan-angan yang tidak dapat dicapai ataupun sesuatu yang tidak benar. Dan selepas itu apakah yang berlaku? Wala amurannahum. Dia syaitan akan menyuruh, pasal bila orang tu dah ada angan-angan pada benda yang salah yang tak dapat dicapai, dia akan suruh untuk buat perkara-perkara yang tidak patut. Falyubat tikunna adanal an'am, iaitu potong telinga kepada binatang ternakan. Dia kadang-kadang zaman jahiliah itu kalau ada 4 anak lembu ataupun unta ke, yang kelima tu dia guntingkan dia punya telinga itu. Maksudnya ini adalah binatang yang suci. Ya, benda ini bukan sekadar zaman jahiliah, zaman sekarang pun ada juga kumpulan yang menyembah kepada haiwan yang disucikan, yang diletakkan, yang dicederakan sedikit bahagian telinga je, dan kemudian disuruh untuk menukar khalqallah. Apa maksud menukar kepada khalqallah? Ciptaan-ciptaan Allah. Ini yang menyebabkan kalau Ibnu Abbas kata menukar agama Allah. Pasal apa yang Allah jadikan ini salah satunya untuk ikut pada agama Allah. Tapi yang keduanya Ustaz, ya, perbincangan tentang istilahnya washim. Washim ni maksud zaman sekarang ialah tattoo. Bila ada kulit cantik dah tapi dia rasa macam tak cukup warna, jadi dia pergi toreh, okay? Dia pergi cederakan, panaskan kulitnya itu, kemudian letak gambar rama-rama, letak itu namanya tattoo. Ataupun ada yang kata bahawa saya nak tukar muka saya, ya, tukar daripada hidung yang ada sekarang tu, ya. Jadi ataupun kalau perbincangannya ada kening ni Ustaz, ya, dia pergi cukur keningnya. Ya, dia pergi cukur keningnya tanpa ada sebab-sebab perubatan apa sebagainya, maka ini adalah godaan daripada siapa? Godaan daripada syaitan. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina. Ya, Allah kata bahawa siapa yang mengambil syaitan sebagai kawan selain daripada Allah, maka ini adalah rugi yang sebenar-benarnya. Dan Allah ingatkan sekali lagi pada ayat yang ke-120. Mungkin okay, Ustaz boleh baca ayat 120 ni Ustaz, ya. Peringatan untuk kita berjaga-jaga dengan musuh kita. Ya, silakan Ustaz. Baik, kita akan ulang ayat 120. Kalau kita baca Quran, sunat kepada kita untuk kita mulakan dengan isti'azah. Auzubillahi minasyaitonir rajim, minta lindung kepada Allah daripada syaitan yang rejam. Dan ayat kita baca pada peringatan yang tengah ke bawah ni berkaitan dengan gangguan, godaan syaitan, dan ada kata-kata syaitan sendiri. Wa qala la attakhidanna. Selepas la'anahullah ayat 118, yang dilaknati Allah ialah syaitan, dia mengatakan aku pasti akan mengambil bahagian tertentu daripada hamba-hambanya. Ini kata-kata syaitan. Jadi untuk basmalah, bismillah pula nak mulakan pada ayat Al-Quran, kalau awal surah nah kita baca basmalah, adapun di tengah-tengah surah ini, dia bukan di buka ayat pertama, di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah surah itu adalah pilihan kita nak baca ataupun tidak. So antara adabnya kata para ulama, adab untuk kita basmalah di tengah, kalau kita boleh tengok makna dahulu lebih baik. Maknanya kalau kita tengok ini berkenaan dengan syaitan dan tipu daya mereka, kita tak perlu baca basmalah lagi. Cukup auzubillahi minasyaitonir rajim, syaitan yang rejam itu, lalu kita terus baca sahaja. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, selamat daripada tipu daya dan godaan syaitan tadi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'iduhum wa yuman يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله itu. Memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal syaitan itu hanya menjanjikan penipuan belaka kepada mereka. Apakah maksud ya'iduhum?
mereka menjanjikan, ya, dia akan bisik-bisik ke telinga kita, ya, bahawa tak apa sembahyang lambat tak apa, nanti dia akan diampunkan, ya, tak apa kamu tak baca Quran, tak faham pun tak apa, kamu dapat pahala, dapat masuk syurga, tak apa. Perkara-perkara itu kita kena beri perhatian, ya, jangan sampai kita you wa yuman nihim berangan-angan kosong. Oh, ya. Kosong. Angan-angan kosong. Kita angan-angan kosong maksudnya benda tu tak ada asas dalam Al-Quran. Okay. Kita rasa sahaja bahawa it's okay, kan? Tapi Allah kata tak okay. Ha, kan? Jadi itu sebabnya di dalam kehidupan kita Al-Quran amat penting. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Tidaklah syaitan itu, janji syaitan itu ghurura, iaitu bersifat memperdaya. Kita rasa kita okay, tak okey. Malah sebenarnya Ustaz, ya, bukan mereka, syaitan ini mengganggu kita untuk buat maksiat keburukan saja. Bila kita dah buat baik pun, ya, kita dah baca Quran pun, ataupun kita bangun pagi, dah sembahyang, kemudian kita selfie, kata alhamdulillah. Kita nak beritahu pada orang bahawa dah sembahyang tahajud contohnya, kan. Kalau ia atas dasar riak, ya, bukan kerana nak mengajak orang ke arah kebaikan, dua perkara yang berbeza di situ, itu adalah syaitan. Dia menggoda orang yang baik, cara orang baik. Orang yang tak baik itu dia godalah. Kadang-kadang dia mudah aja, tak payah dia hantar general, hantar yang dia punya apa prebet pun dah cukup untuk menggoda kepada seorang manusia. Dan Allah membuat kesimpulan pada ayat 121, ulaika ma'wahum, mereka itu tertipu di tempatnya di neraka jahannam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari daripadanya. Jadi Hamka dia membuat perumpamaan, kalau kita buat masak nasi, Ustaz, ya, masak nasi, kita kata jangan letak air banyak sangat. Tapi kita tak nak ikut peraturan atau mak cakap jangan letak air banyak sangat, ukur pakai, letak satu ataupun dua tu, kan, tengoklah nasi basmati ke nasi apa. Jadi kalau mak cakap begini, ukur betul-betul. Tapi kalau si anak tidak mahu ikut, bila sudah masak, bila buka saja, apa yang nampak sudah menjadi, kalau terlebih air, bubur. Menjadi bubur. Jadi bila kita nak selamatkan diri kita ni, tak nak menjadi bubur, syaratnya kita ambil peringatan di sini, di dunia ini. Tapi bila dah sampai di akhirat nanti, Allah kata wala yajiduna anha mahisa, iaitu mereka tidak akan dapat lari daripadanya kerana nasi sudah menjadi bubur. Yang moga-moga kita dapat mengambil pelajaran, ya, kita lihat pada situasi yang kedua di atas skrin, iaitu menyembah kepada perkara-perkara syirik, ya, ataupun menyembah kubur, meminta kepada wali, perkara-perkara itu adalah yang membawa pada syirik, yang kita doakan kita terjauh, jangan jumpa bomoh, dukun, orang-orang kubur-kubur, kita minta macam-macam panduan ataupun meminta keselamatan, kerana hanya Allah sahaja yang dapat membantu kita. Jadi kita bersihkan perkara ini, inilah yang membawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-114, elakkan mesyuarat lain kecuali untuk tiga perkara, untuk menggalakkan orang bersedekah, menganjurkan kebaikan, mengadakan pembaikan. Yang pertama. Yang kedua, kita menyemak dan elakkan diri daripada terlibat dengan amalan-amalan syirik. Ya, sekarang ada yang letak dream catcher di dalam kereta, Ustaznya, itu jangan kita letak kerana itu adalah tanda syirik, naudzubillah min zalik. Dan yang ketiganya, berhati-hati dan elakkan ikut syaitan dalam hidup kita, ya, dengan apa, dengan selalu baca isti'adzah dan kita selalu mengikuti kepada panduan daripada Al-Quran. Jadi mari sama-sama kita doa, Ustaz, agar Allah pimpin kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa melakukan perkara-perkara kebaikan, ya Allah, yang mengundang kasih sayang daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada tipu daya dan gangguan godaan syaitan dan lain-lain, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang Kau redai, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada kami angan-angan yang kosong, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk beramal sehingga kami bertemu kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pengakhiran yang baik, ya Allah. Pengakhiran yang kami menyebutnya kalimah la ilaha illallah. Pengakhiran yang kami sentiasa melakukan amal saleh kepada-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah. Kita mohon pada Allah agar masyarakat kita, keluarga kita, diri kita dijauhkan daripada syaitan, dilindungi dengan selalu kita mengambil panduan yang tertera pada halaman 97 ini. Inilah kempen yang kita ingin bawakan dalam Wakaf untuk Ummah, satu usaha kita ingin menyebarkan kesedaran isi daripada Al-Quran untuk sama-sama, ya, untuk sama-sama kita membuat kempen untuk menyebarkan isi Al-Quran ini. Dan kita nak memastikan juga tuan-tuan, ya, di dalam kita menjaga keamanan kita di dunia akhirat ini, jangan lupa untuk kita menjaga SOP kita. Ya, dalam keadaan kita diberi ruang oleh Allah membaca Al-Quran usasnya, kita menjaga SOP juga adalah salah satu daripada tanda bersungguhnya usaha kita. Dalam masa yang sama kita berdoa kepada Allah agar negara ini dilindungi dan dimakmurkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bertemu balik semula pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mufas yang membawakan rancangan ini untuk sama-sama mendoakan kepada tuan-tuan sekalian kita dijauhi daripada syaitan, dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah.